Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan petugas Dishub Makassar Najamuddin Sewang. Penetapan tersangka Iqbal disampaikan langsung Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto pada hari Sabtu, 16 April 2022. Kombes Pol Budi mengatakan pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kombes Pol, keempat tersangka ini memiliki peran masing-masing. Awalnya, Najamuddin Sewang yang masih berseragam dinas perhubungan diduga kecelakaan tunggal. Namun, setelah jasadnya hendak dikafani, keluarga menemukan adanya lubang di tubuh almarhum. Lubang itu menyerupai bekas luka tembakan. Atas temuan itu, pihak keluarga pun sepakat untuk dilakukan autopsi.